tato. Tato biasanya menggambarkan jati diri orang yang memilikinya. Jadi kalau misalnya agak garang dia, biasanya tatonya ular naga atau tato singa, kan begitu, atau harimau. Jarang-jarang ada orang garang dia, tatonya tato kelinci. Oh, jarang itu. Terus kalau misalnya dia itu sifatnya lemah lembut, lemah gemulai, biasanya perempuan itu pakai tato kupu-kupu atau tato gambar bunga mawar. Tapi kalau misalnya ada laki-laki pakai gambar tato kupu-kupu, bunga mawar, di bawahnya ada gambar celana dalam, sudah dipastikan fix bukan laki-laki sejati. Ya, jadi adalah sebuah razia yang digelar di Kota Medan. Razia gabungan antara Satpol PP, polisi dan juga militer, kan begitu. Dapatlah ini razia preman, ya kan? Biasanya kalau preman itu identik dengan tato. Ya, disuruhlah berjejer ini berbaris. Banyak juga ini, ada sekitar 20-an ini terjaring razia. Disuruhlah buka satu-satu bergiliran. Yang pertama, disuruhlah buka. Buka bajumu. Bukalah bajunya, kan sap. Ada gambar ular naga, kan begitu. Kau marga apa? Marga sinaga. Cocok, ya kan begitu. Yang kedua, kau buka bajumu. Dibukanya lah kan, ada gambar buaya. Eh, kau marga apa? Marga si buaya pak. Oh ya, cocok. Ya biasa itu menggambarkan, mungkin saking bangganya dia dengan marganya, kan begitu. Ya, terus giliran yang ketiga, bajumu buka. Agak malu-malu dia buka kan. Eh, buka, aku bilang buka. Dibuka lah kan, sap. Hampir ketawa lah Satpol PP ini. Kenapa? Soalnya digambar di belakang punggungnya itu ada besar kali gambar mesin jahit. Gambar mesin jahit. Ditanya, kau orang apa? Orang Batak pak. Apa margamu? Panjaitan. Tak ada Satpol PP ini, apa dia bilangnya? Gak ada rupanya lagi gambar yang lain. Palalah harus gambar mesin jahit itu kau bikin di punggungmu itu biar nampak kau marga penjahitan. Yang keempat, iya kan? Ada lo gambar penuh lah. Apa namanya? Gambar gunung. Pokoknya ndak ada gambar lain, gunung semuanya. Gunung semuanya. Eh, gambar apa ini? Gambar gunung, Pak. Banyak kali dihitunglah semuanya kan. Ada lah hampir 1000, ya kan? Kau orang apa? Orang Batak, Pak. Pokoknya penuh lah semuanya. Dari belakang, depan, pantat, kaki, semuanya gambar gunung semuanya. Enggak ada gambar yang lain. Kau orang apa? Orang Batak, Pak. Merga apa kau? Dolok 1000. Pantaslah dolok 1000 kan. Gunung 1000. Les memang 1000 gunung dibikinnya di badannya itu.